Yuk ah. Nusa Rara ya. Nusa Rara. Tuh, yang mau yang mana? Oh, sikat gigi. Kaget. Nusa. Hey, Nusa. Oke. Nusa. Hah? Apa sayang? Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Eh ya Allah nih anak. Oh, jatuh sayang. Baik, sehat. Sehat mas. Yeay, mau kawin nih, mantap. Mantap nih. Seperti janji kita nih kemarin, tadi nggak mau dirayain kawinan, kita rayain ya. Siap. Di mana akhirnya? Kan di Pekanbaru di Peter Sally namanya. Oh Peter Sally, ya tahu saya pernah kesana sekali. Anak, mana istri ada? Istri dari rumah. Dari rumah ya. Gimana, deg-degan nggak? Kayak merinding gitu mas. Merinding gitu. Merinding bulu. Tadinya kan gak mau dirayain, sekarang kita rayain insya Allah ya bro ya. Mudah-mudahan nih, kita juga datang nih, mantap. Mas Wahim datang tapi kan? Datang dong, masa kita rayain kita gak datang. Datang dong, insya Allah ya. Jam berapa acaranya? Jam 12 siang. Sampai jam? Jam 3. Jam 3 ya? Oke, siap, siap. Nanti kita akan datang bro, kita rayain ya, siap. Kawinannya. Siap. Nanti ya. Kita joget pargoy, apa? Hah? Derago. 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 Nanti joget derago ya, nanti di depan rame-rame ya. Ya rame-rame enak itu. Boleh, 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 boleh. Siap bro, ketemu nanti ya. Siap mas, tanggal 7 ditunggu. Oke deh, assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your. Mau kemana tuh? Kamu mau kemana? Kami persilakan untuk memasuki pesawat udara dengan kembali menunjukkan boarding pass dan kartu identitas Anda kepada petugas bandara. Terima kasih dan selamat menikmati pertama kali jalan tanpa suster dan juga KTP Aula Verho. Ini pertama kali kakak jalan sama papa lo. Iya. Iya banget. Iya banget. Kita berdua nih, kita nanti berdua tos dulu nih, tos begini tuh kan. Kita akan berdua, kamu tidak akan menyusahkan aku ya. Berdua nanti kita benar-benar nggak ada suster, nggak ada istri, mantap banget nih. I love strong just like a love song. Kita itu mau kan baru kita punya TV, ada kawinan juga yang dirayu di nanti kita udah pulang lagi. Oke. Detailing itu bukan ke situ, ke Bali. Oh, ini kan ke Bali. Kita kan maunya ke kampungnya Om Piki. Kita ke tempat Om Piki, Kak. Oke bos, yuk kita mau naik nih berdua aja sama Kiano. Tuh lihat lagi ditemenin sama teman-teman. Senang banget ya kita. Halo pak, sehat ya.
Kakak udah bisa pakai seat belt sekarang. Gimana coba caranya? Tuh apa deh, tuh apa. Super banget tuh apa. Sampai bunyi. Masuk, sampai bunyi. Yes. Keren banget tuh ada opa. Hebat banget sih kamu. Kakak kita mau kemana? Bandung. Ngaco. Bandung itu giling. Iya. Kakak kita mau kemana? Petang? Baru! Aduh, pinternya. Iya, no. Papa, kok abang Cidling? Tunggu telepon abang-abang Cidling. Iya, oke. Mau telepon terus bilang apa? Kami, Pak, kalau pekan baru dong. Oke, nanti papa bilang ya. Oke, sayang. Malam. Oke deh. Halo? Abang-abang Cidling? Kita ke Pekanbaru dong. Diminta sama siapa? Mekiano Tiger Wong. Oke. Okay. Oh, mau ke Bandung dulu kah dia? Mau ke Bandung dulu. Nanti ya. Boleh. Oke, okay, katanya. Amina anaknya Om Atta ya? Santa Aurel. Iya, saya pintar. Kita udah sampai. Kedatangan. I never got it what you have to go. I guess this world's too strong. Siapa kak? Hah? Masa sih? Siapa ini buta? Masa sih kak? Udah rata itu. Coba mana? Yes banget. Yes, bang. Yes, bang. Gendong, gendong. Kenapa tuh? Sayang. Bajunya Kiano kan? Oh, tulisannya mana kak? Tulisan ini? Oh, kita buang aja? Iya. Kan kita mau ngapain? Kita mau buang. Oke okay, deh. Punya apa? Punya kakak. Bajunya gede. Oh iya. Mau ganti baju itu. Oke, okay, coba gimana cara? Bisa buka sendiri gak? Gak bisa. Bisa, coba. Udah gede. Nih, buka ininya. Ini. Nah, terus? Ya. Buka bajunya. Bentar. Gak bisa ya? Ya. Ya udah. Ini bajunya. Mm-mm. Ini baju tidur. Iya. Sebenarnya bukan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Iya. Karena kan ini ada di koper satu lagi kak. Mau diambil? Enggak. Males ya? Iya. Sama sifatnya sama papa. Jadi kita tidur nih. Mana salahnya dibuka dulu sebelum tidur? Papa ganti dulu pakai papa pakai kompas dulu. Kalau tidur, kata mama kalau tidur pakai celana dalam. Oh iya. Iya. Kalau pelompol juga. Enggak.
nanti papa bilang mama. Janu mau susu? Mau. Ayo, papa suka. Oke. Ya. Ah? Entar susu. Iya, lagi dibikinin, Kak. Hah? Pas. Mama sebel banget tuh pak kakak bilang pargoy, pargoy, pargoy apa sih kak? Pargoy. Apa sih pargoy itu? Bahasa apa? Kakak kalau misalkan ke naik pesawat lagi keluar kota Mama Sus apa sama Opa? Mama siapa? Papa kan ikut. Mama Sus apa Opa pilih? Let's go, kita ke kawinannya. Ini kita ke Pekanbaru nih, mau ke kawinannya Pak Mulyadi nih, Om Mulyadi nih. Sehat ya semua ya. Tuh dia tuh dari podcast. Ayo sayang. Halo juga, sehat ya. Banyaknya, halo. Hadiah-hadiahnya banyak. Hadiah kita kawinannya. Nah, hai. Hai Kiano. Hai boleh-boleh lewat mana? Sini. Wah, kita jauh-jauh datang nih. Dari Jakarta, Pekanbaru. Ayo, mana? Hai. Sehat-sehat, halo. Sehat. AKT-nya udah ya? Hah? Semuanya udah AKT? Ada, AKT-nya udah, alhamdulillah. Hari ini full FTP-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teman-teman ada datang semua nih, ini juga nih. Ya, nih. Ada Kiano datang nih. Salam. Halo ya, sama-sama. Mulyadi, Bapak Mulyadi. Iya, senang nggak dirayain? Iya, iya. Senang ya? Boleh, boleh, boleh. Halo Pak, iya Pak. Halo juga, iya. Iya, iya. Terima kasih kongres kakaknya ya. Waduh, rame banget ini. Hai. Hai, Kiano tidur sini. Wih enak banget nih dulu sini nih, ha? Enak banget sama Opa nih, Opa nih. Sama Papa sih. Yang datang siapa aja tamu-tamunya? Yang kebanyakan dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga. Oh iya. Terus juga ada teman-teman. Salam juga ada saat-saat baru. Ini? Ini mamamu. Oh hai, sehat ya? Bunten ya? Dari Bekasi yang riawanya di kampung riawanya. Kalau aslinya dari Pekanbarunya ini. Pekanbarunya. Oh, dia Pekanbarunya. Anaknya cantik banget loh. Adanya kerja di Jakarta. Oh, itu kerja apa? PMI DKI. PMI DKI. Selamat. Ini adiknya Suci. Ibu ngeliat sekarang Mas Mulyadi gimana? Bangga enggak? Senang. Belum bangga berarti namanya. Belum. Belum bangga. Masih senang. Kenapa belum bangga? Kita ke depannya belum tahu kan. Belum tahu gimana ya. Kita lihat ya insya Allah ya. Doa sama-sama ya. Doa aja kita sama-sama. Baik. Kedepannya lancar lagi. Ini kakak? Iya. Hah? Paling tua. Oh paling tua. Beda-beda tapi ya. Beda-beda. Iya. Tipikal muka iya. Mukanya. Tipikal muka udah beda. Fotokopi bapaknya. Oh ini fotokopi bapak. Iya, ini Chinese. Iya. Iya, benar. Benar ya, perpaduan Chinese. Perpaduan Chinese. Alhamdulillah, guys. Mas Baimnya sudah menepati janjinya memberi resepsi seperti apa yang ada di podcast-nya kemarin. Kita ini mau enggak? Itu hadiah kawinan saya dari saya tuh. Mau enggak? Saya datang ke Pekanbaru. Tinggal ini tempat, habis itu kamu habis dari akad ke situ, undang aja orang-orang, makanan ada semua. Jadi salaman dulu. Nah,
Salaman ya. Udah ya. Oke. Okay. Yeah. Amin. Okay. Rame ini. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama dong, sama-sama. Sama-sama. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Mana? Oh halo, mana coba lihat dong mukanya. Dia apa? Sadaran. Cak, oh maaf. Kami keluarga besar. Loh. Keluarga besar ya? Berapa bersaudara? Kalau ada beradiknya ada empat. Ada empat bersaudara. Empat bersaudara. Anak kedua, ini ketiga. Oh, yang pertama. Oh iya. Mirip. Halo. Udah nikah. Maaf baru ketemu ya. Halo, sehat Kang? Ini adik. Ini yang bungsu. Oh, ini bungsu. Beda. Rame. Maaf saya duduk ya. Beda nih, kalau mau kayak dance menari ini kayak Hafiz Quran. Oh, ini Hafiz Quran. Iya. Tilawah. Tilawah Quran. Oh, tilawah. Halo. Bentar ya. Ini kakak sepupunya. Oh, halo ya. Sehat terus, sehat-sehat. Oh, ini tilawah. Tilawah itu lebih ke mana ya? Pakai irama. Oh. Variasi ngajinya tuh lebih variasi. Di mana? Masih di Riau sih. Oh, belajar di Riau. Berapa udah berapa juz hafal? Oh, tidak tahu. Oh, tinggal surah. Rencana apa berdua? Mau ngapain? Ayo lo coba depan mertua masing-masing. Kalau ke sana nanti baru kerja dulu. Kerja dulu langsung. Ada udah ada nunggu kerja. Oh iya, kerja nunggu ya. Kalau kamu udah ini. Udah ada kerjaan belum? Yang kan waktu dulu kerja tuh. Mau kerja dulu. Dia kerja lagi tuh. Dia mana kerja barista. Sekarang dia pergi ke Pulau aja kemarin. Udah enggak ini ya. Lebih ke Mas Mul aja ya. Oh, katanya enggak boleh. Aduh. Katanya dulu enggak pernah boleh ini ya. Enggak pernah boleh nginep atau ngapa. Iya, benar. Iya. Oh, tapi kenapa Mas Mul boleh ke Jakarta? Mul bisa yakinin saya. Oh. Caranya? Ya, saya lihat harusnya kok, bisa dipercaya. Bisa dipercaya, kata-katanya ya, tanggung jawab. Saya suruh pulangin jam 9, anak saya pulang jam 9. Lebih ke ini ya, lebih ke feeling ya? Lebih ke feeling. Iya benar. Jadi bisa mencuri hati orang tuanya? Pulang tepat waktu, pandai curi hati orang tuanya. Dulu pas deket, kan belum viral ya? Belum dong. Pas dekat-dekat kali lu datang. Enggak kurang beres. Gondrong ini ya, terus. Tapi yakin itu pacar lu. Kalau oh. Terus. Oh. Susah juga dia yakin saya. Berapa lama prosesnya sampai lulu? Sampai yakin? Ada lah sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Lama juga ya. Belum apa? Masih banyak pertentangan sebelum saya, tapi Mul bisa meyakinkan saya dengan kata jawabnya. Mul ini orangnya gimana ya? Dia nggak malu-malu ngerjain apa. Saya yakin dengan diri. Ngojek boleh. Pokoknya asal bisa masuk duit. Dia nggak malu-malu itu aja, nggak gengsian. Nggak gengsian. Di sana saya yakin kalau anak saya bisa sedikit. I don't know where she came from. Empat. Baru dengar kan? Hah? Baru dengar kan? Plus gitu. Isi hati mertua. Baru dengar. Tapi sebelum saya ngerencanain ini emang udah mau nikah ya kemarin udah. Ya. Dari tahun lalu. Ya tahun lalu ya. Diskusi. Sudah lama banget. Kita nikahnya kapan sih? Maunya tahun depan aja lah. Pertengahan atau di akhir tahun depan 2023. Enggak lah, kita mau Mbak. Senang aja. Sama apa ya? Bapak Im. Dapat Mulyadi. Amin. Mudah-mudahan diperpanjangkan lagi, dilancarkan lagi rezekinya. Amin insyaallah Bu. Sehat paling penting. Saya senang banget lihat dia berdua tuh kemarin. Enggak ada kepala suan, enggak ada. Tuh bikin lagi tuh. Wah, sampai dateng loh ini. Waduh, ini artis dari mana lagi nih? Nih. Siap, wah, ini orang-orang ini istrinya. Oh iya. Ah.
keren juga sepatu tuh. Satu ya. Pamer dulu nih dari pemain. Iya. Iya. Ini hadiahnya juga nih. Oh iya, ini hadiahnya juga acara ini. Dia enggak tahu, dia enggak tahu ya? Kamu enggak tahu ya? Hari ini apa sih dari Mas Baim? Cool. Banget nih kayak ujian dari Mas Baim nih. Ah, saya mah belajar. Kayak mana menghadapi entertain di dunia? Iya, dunia entertain ini. Gangguannya banyak kalau misalnya dari itu. Kemarin saya baru ketemu sama Usain Jafar. Dia yang bagus tuh, dia juga yang sekarang ujian dia adalah popularitas. Karena dia terkenal banget. Tapi semuanya dilawan sama dia. Yang tadi kata orang udah enggak bisa nih apa? Makan di rame-rame orang udah enggak bisa. Dia lawan tuh. Saya mau ah. Gak apa-apa saya difotoin, sedekah senyum, sedekah ini, dia dilawan terus. Yang harusnya naik mobil, dia naik motor. Bagus itu, dan saya malah belajar ini. Cuman sindrom itu ada kok, saya aja pernah kayak begitu. Iya, yang bilang saya sombong teman baik saya. Tapi sayanya kita ngeliatnya biasa aja. Tapi kita karena merasa di apa? Merasa dibutuhi, kita jadi membatasi. Karena kita dibutuhin. Semuanya mau sama kita, mau kerja sama kita. Yang bilang sama saya ada aib teman saya. Imko lo jadi beda ya, jadi sombong tadi. Akhirnya kita, itu namanya sindrom. Mau makan dulu yuk, biar ini. Ayo kita makan. Sini bro, ini makanannya. Saya makan sama Vicky ya, sama semua ya. Ini dong ceritanya ketuker, lu di sini, lu di belakang, ketuker ceritanya, iya, ketuker ceritanya. Lu mah lu cemburu, nah iya. Saya duluan ya. Ya, enggak apa-apa, Mas. Mas kan mau buru-buru kan. Makasih, iya. Mas ya. Saya makasih. Saya makasih. Ada yang besar ini, Mas. Saya senang bisa ketemu sama lagi. Orang-orang baik semuanya. Makasih, Mas. Nanti kita ketemu Jakarta ya. Iya, bisa. Kita ada apa-apa nanti kasih tahu. Iya, jalan-jalan ke rumah Mas atau ke studio. Siap. Siap, Bro. Siap. Let's go, Bro. Kita ke rumah Vicky. Saya mau ke ruang orang tua Vicky dulu. Sehat-sehat semuanya ya. Sama-sama. Sehat ya, lo juga. Sehat pak. Boleh. Dadah. Dadah. Sehat juga semuanya, senang banget. Semoga Pak Mulyadi juga sehat. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Yuk pak. Yuk sama-sama. Ya, sehat ya semua ya. Oke bu. Makasih ya. Yuk. Dadah. You don't have to wake up.